Mengenal lebih dekat pohon keben. Pohon keben adalah tanaman hijau abadi yang tumbuh tegak dan mencapai ketinggian hingga 25 meter. Daunnya berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dan tersusun secara berlawanan. Bunga pohon keben bermekaran dengan warna putih atau merah muda yang cerah, memberikan pemandangan yang menakjubkan ketika berbunga. Namun, daya tarik pohon keben tidak hanya terletak pada penampilannya yang indah, melainkan juga pada buahnya yang unik. Buah pohon keben memiliki bentuk yang unik dan menarik perhatian. Berbentuk bulat dan menyerupai bola mata, buahnya memiliki kulit yang keras. Kulitnya terasa keras dan berlendir saat baru dipetik, tetapi di dalamnya terdapat daging buah yang berwarna putih dan lembut. Meskipun buah pohon keben terlihat menarik, namun harus diingat bahwa bagian dalamnya tidak boleh dikonsumsi karena mengandung racun. Meskipun buahnya tidak bisa dimakan, pohon keben memiliki beragam manfaat dalam pengobatan tradisional dan kehidupan sehari-hari. Daunnya sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, seperti sakit gigi, sakit kepala, dan luka. Selain itu, bagian-bagian lain dari tanaman ini juga digunakan dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat di berbagai wilayah. Meskipun pohon keben memiliki beragam manfaat, namun perlu adanya upaya perlindungan dan konservasi agar populasi tanaman ini tetap lestari. Karena perambahan hutan dan eksploitasi yang berlebihan, populasi pohon keben di alam liar mengalami penurunan. Oleh karena itu, langkah-langkah konservasi seperti penanaman kembali dan perlindungan habitat alaminya perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan tanaman ini.